Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita aturkan kepada Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu, kita bersyukur dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hari ini, hari esok, dan hari akan datang, kiranya membawa keberkahan, keredoan, serta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini tentu kita tahu tentang kuburan, atau tentang makom, atau tentang tempat istirahat kita sementara untuk menuju pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini tentu kita tahu bagaimana bahaya tanah kuburan apabila seseorang menyantet menggunakan tanah kuburan. Sangat luar biasa bahayanya. Dalam konten kali ini kita tidak membahas masalah santet, tapi kita akan membahas 7 bahaya tanah kuburan yang menempel pada tubuh kita atau baju kita pada saat terbawa ke rumah jika kita berkunjung ke tempat pemakaman atau kuburan. Sahabat Buya Helmi, tanah kuburan sebagai satu media santet sepertinya sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Tanah kuburan biasanya untuk menghancurkan usaha orang. Tapi dalam pembahasan ini adalah tanah kuburan biasanya jika menempel baju atau seluruh tubuh kita yang ada di tubuh kita, baik itu sendal, baju, celana, kopiah, atau macam-macam, setelah kita berziarah akan membahayakan diri kita dan keluarga kita serta rumah kita jika terbawa sampai ke rumah. Makanya orang dulu, jika kita habis ziarah atau ikut pemakaman, diperintahkan cuci mukanya, cuci tangannya, dan macam-macam. Itu ada maksudnya, inilah maksudnya dari perkataan orang dulu, 7 bahaya jika tanah kuburan menempel di tubuh kita atau di tempat yang kita pakai. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, adapun 7 ciri bahaya tanah kuburan jika menempel pada diri kita, yang pertama diri kita mudah terkena penyakit. Yang pertama, sekali lagi, jika tanah kuburan menempel pada tubuh kita, kita bawa ke rumah, apakah menempel pada baju kita, apakah menempel pada sandal kita, apa menempel pada tangan kita, pokok di seluruh tubuh kita yang kita pakai ataupun yang tidak, apakah yang menempel di kulit kita, maka ada 7 bahayanya. Yang pertama yaitu mudah terkena penyakit. Sahabat Buya Helmi, tanah kuburan yang tak sengaja terbawa ke rumah karena menempel di tubuh kita akan membuat aura penghuni rumah tertutup.
dan sering terkena penyakit. Kita kan tidak tahu, karena aura negatif tanah kuburan itu luar biasa. Tak hanya santet, penghuni rumah akan mudah terkena guna-guna, gendam, serta ilmu sihir hitam lainnya karena terbuka, karena di situ sudah banyak aura-aura negatif. Gara-gara kita menempel di tubuh kita tanah kuburan tanpa kita ketahui. Yang kedua bahayanya yaitu seret rezeki dan tertimpa sial. Tanah kuburan yang menempel pada baju hingga terbawa ke rumah akan membuat rezeki kita kayaknya susah, hingga selalu bernasib apes sial. Tak hanya orang yang membawa tanah kuburan tersebut, tetapi semua orang yang ada di rumah akan juga mengalami. Makanya ikutin nasihat-nasihat orang dulu itu, ikutin abis ke makam, abis ikut ke kubur, cuci muka, mandi gitu. Jadi aura yang menempel, tanah kuburan yang menempel di sendal kita, di baju kita, di kulit kita, di kopiah kita, di kacamata kita, di jam kita, di HP kita, itu akan hancur dan akan hilang. Yang ketiga bahayanya yaitu rumah tak terlihat orang lain. Sama seperti praktek santet pada tempat usaha, tanah kuburan itu yang membawa sehingga usahanya itu orang mau beli kayaknya ini warung tutup, ini warung nggak ada orangnya, suram. Nah sama, rumah kita itu jarang disilaturahmikan sama orang karena bekas kita ada menempel di tanah kuburan. Rumah kita seperti tidak terlihat orang lain. Orang lain lewat enggan untuk berkunjung, atau saudara kita enggan untuk berkunjung karena auranya itu berbenturan sama orang yang mau bersilaturahmi ke kita. Rumah kita tidak terlihat orang lain atau orang lewat, jangan mampir, melihat pun enggan. Mampir dia pasti enggak mau. Jangankan mampir, melihat pun tidak mau. Enggan. Yang keempat, membuat emosi tidak stabil. Selain rawan santet, terbuka aura santet, jika ada orang yang mau nyantet itu gampang. Tanah kuburan masuk ke dalam rumah secara tidak sengaja akan membuat penghuni rumah emosi tidak stabil. Sahabat Buya Helmi, di samping emosi tidak stabil dan mudah sedih, ya, dan mudah marah, emosi luar biasa, itu yang keempat. Yang kelima, rumah terasa mencekam. Aura yang baik pada rumah yaitu nyaman, tentram, dan cukup udara serta cahaya apabila tidak sengaja kemasukan tanah kuburan yang menempel pada baju atau sandal akan membuat rumah terasa hening dan mencekam. Kita nggak tahu ya, kadang-kadang. Nah, dengan konten ini mudah-mudahan kita dapat mengantisipasi. Jika sudah terlanjur demikian, ya, Al-Fakhir Buya Helmi menyarankan cara mudah agar mampu membuat rumah suasana lebih bersahabat, normal kembali. Untuk menghilangkan efek seperti itu, biasanya penghuni rumah itu harus membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, insya Allah sholat. Insya Allah dengan seperti itu, aura-aura negatif dari tanah kuburan itu akan hilang karena amalan-amalan zikir kita, bacaan tadarus Al-Quran itu melenyapkan aura negatif tanah kuburan tersebut. Yang keenam, enggan menyambung silaturahmi. Aura negatif pada tanah kuburan memiliki dampak mengerikan dalam hidup satu di antara penghuni rumah. Malas untuk bersilaturahmi. Jika ada saudara, ada acara, sepertinya malas. Ya. Tak hanya dengan kerabat, penghuni rumah pun enggan mengakrabkan diri dengan tetangga serta lingkungan sekitar akibat pengaruh negatif tanah kuburan. Ya. Harus kita waspadai. Yang terakhir, yang ketujuh, terasa malas saat melakukan apapun.
tanah kuburan yang menempel pada baju, pada tubuh kita, terbawa ke dalam rumah, penghuni rumah akan membuat penghuni malas melakukan apapun, terutama untuk beribadah kepada Allah, bekerja malas-malasan. Untuk daripada itu, waspada jika tak sengaja membawa tanah kuburan ke dalam rumah, terutama anak-anak usai bermain dari area kuburan atau pada saat kita selesai ziarah, sengaja membawa tanah kuburan atau lumpur yang menempel pada baju, segera bersihkan, ganti baju kita, cuci muka kita, kalau perlu kita mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, selesai. Insya Allah aura negatifnya akan terbuang dari kita membersihkan diri. Ya, syukur-syukur kita bisa berwudu. Sahabat Buya Helmi, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Al-Fakhir Buya Helmi memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan konten Buya Helmi selalu menemani aktivitas sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekali lagi, dengan keikhlasan, kerendahan hati, gunakan telunjuk kita. Jika melihat konten ini, jangan lupa like, subscribe, serta komen agar YouTube Buya Helmi selalu menemani sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.